Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, imsak, subuh. Alhamdulillah hari ini cerah ya teman-teman. Untuk di video kali ini lagi. Jadi di video hari ini gue ada kerjaan, yaitu lampu mundur ya. Lampu mundur berikut sensor mundurnya atau atret ya, biasa di pada umumnya kadang ngomongnya atret gitu kan, lampu atretnya nggak nyala, switch mundurnya juga nggak nyala, sensor mundur nggak bunyi gitu kan. Nih ini mundur nggak bunyi sama sekali, lampu mundurnya juga nggak bunyi tuh, kelihatan dari spion. Nah gimana sih kerusakannya, dari apa, nanti gua tunjukin. Oke, tunggu. Ini sekarang gue tepat pas di bawah kolong mobilnya ya. Nih di depan transmisi, lihat nih kabelnya nih, kabel switch mundurnya. Abis digigitin omen nih, tinggal separoh. Gak tau kenapa gigitin itu. Nah teman-teman, switch mundur itu letaknya ada di transmisi sebelah kiri ya. Nih gue terangin deh. Nah sini nih. Cuman ini tadi udah gue kendorin biar gampang muternya. Nah jadi ngelepasnya gampang sih, tinggal udah kalau udah kendor tinggal puter-puter terus aja sampai pusing. Puter-puter sampai pusing. Kan ini lumayan agak panas ya, ini agak licin juga nih, ada bekas gris. Mungkin sama yang punya mobil kali digrisin biar tikusnya kepleset terus jatuh kelindes deh. Lucu. Enggak. Nih, lihat nih. Tuh, udah tinggal separoh gini udah set, udah sampai ujung nih. Anjir. Disisain. Cuma sedikit doang. Jadi ntar kita lepas aja nih, ini lepas kita sambung pakai kabel baru lagi. Oke. Nah untuk berhubung dengan durasi, jadi ini udah selesai, ini udah selesai gua repair. Ini tadi udah gua sambung di sini, terus udah gua kasih lem Dextone juga nih biar kuat lumayan. Kabelnya udah gua tambah. Lihatin tadi cuma separoh doang segini nih, sedikit. Nah ciri emang beneran tikus tuh. Nah ini udah rapi lah, lumayan lah segini lah. Soalnya tadi customernya gue minta buat ganti, nggak mau dia, lumayan juga sih harganya sekitar 300 ribuan, mahal juga. Jadi kalau bisa di repair ya udah teman-teman, kita repair lagi aja. Ini proses pas gue masang, terus jangan lupa di sini ada ring nih ya, ring, jangan sampai ketinggalan. Cuman berhubung agak ribet gitu kan kalau sambil pegang kamera, mungkin nanti agak gue skip dulu deh. Pokoknya masangnya kebalikan dari mencopot, tinggal dipasang di lubang yang sama. Oke. Okay? Ini udah posisi kepasang ya. Nih, udah ke posisi kepasang. Terus jangan lupa juga soket di sebelah kanannya nih. Cet. Nah, soket yang ini jangan lupa nih pasang lagi juga. Meskipun udah dibenerin, soket dipasang tetap aja ntar gak nyala. Oke. Okay? Nah, ini udah di dalam mobilnya, kita ngetes aja ya, di on aja, di on. Dion aja, nggak usah sampai mobilnya nyala. Masukin gigi mundur. Nah, kita lihat ke belakang. Nyala kan? Nah udah kedengeran kan tuh, di spion aja kelihatan. Oh enggak sih, cuman kedengeran aja bunyi. Nah tip. Nah itu kan lampu, maksudnya sensor mundur ya. Nah sensor mundurnya nyala, berarti proses repair switch mundur sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Thanks ya, jangan lupa subscribe. Dadah.